Anda pernah lihat tak jenama yang mengeluarkan lebih daripada satu jenis produk? Contohnya, dalam jenama yang sama tu ada lebih daripada satu jenis pencuci muka, ada lebih daripada satu jenis serum, pelembap pun macam-macam. Bila kita nak pilih satu yang nak dipakai daripada jenama yang sama ni, kita boleh jadi keliru kan? Hari ini saya nak kongsikan cara pilih pencuci muka dalam satu rangkaian ataupun jenama yang sama. Hi Glowy Girls, hi Glowy Guys. So, pencuci muka adalah produk asas dalam mana-mana rutin penjagaan kulit, anda mesti dapatkan pencuci muka dahulu. Dan fungsi utama pencuci muka ni tak lain tak bukan adalah untuk membersihkanlah, nak tanggalkan saki-baki solekan, kotoran, minyak yang berlebihan pada kulit. Dan langkah ini juga sebenarnya sangat penting sebabnya kalau ada bahan baik tambahan yang ada dalam pencuci muka itu, dia juga boleh membantu meningkatkan kesihatan keseluruhan kulit wajah. Boleh bantu juga ya. Formula pembersih kulit ni yang ideal sebenarnya kita kena pilih berdasarkan bukan setakat jenis kulit, keadaan kulit pun penting sebab perubahan kulit tu boleh berlaku ikut faktor semasa, persekitaran ya. Bahan dalam produk pun penting juga dan tekstur produk ni pun sangat penting. Sebut tentang jenis kulit, apakah pencuci muka yang sesuai untuk jenis kulit? Sebenarnya kan pencuci muka yang baik ni senang je nak pilih. Dia kena lembut. Dia tak menyebabkan kerengsaan, dia tak buat kulit rasa tegang atau kering. Sebenarnya kalau pencuci muka tu bagus, dia tak rasa apa-apa pun kat muka kita. Itu fakta ya. Penting untuk pilih juga pencuci muka berdasarkan keadaan semasa kulit. Dan maklumat ni penting tau sebabnya ada waktunya kulit kita mungkin mengalami keadaan berbeza. So we need or require different kind of cleanser. So jenis kulit wajah perlu kita tahu, keadaan pun perlu tahu juga. So mari kita explore kulit ataupun jenis kulit wajah. Kita explore jenis kulit ya. Kulit normal ni dia tak mengalami kekeringan, tak juga berminyak secara berlebihan. So liang pori-pori dia tak nampak ketara, jerawat jarang ada. Kulit dia kategori tahan lasak tau. Tapi dia masih perlukan pencuci muka ya. Kalau kulit berminyak, minyaknya terlampau banyak sangat macam saya lah ni. Liang pori-pori memang ketara besar, jerawat ni satu masalah yang datang dan pergi, kerap datang kembali. Whitehead, blackhead dan juga ada kilatan ya ataupun kilauan ya. Kulit kering ni pula dia kekurangan air dan kekurangan minyak. Pada masa yang sama dia ada tekstur yang kasar disebabkan kekurangan air dan minyak tadi. Juga ada garis halus, kedutan, kekusaman, sangat mudah sensitif, mudah rasa tegang, mudah rasa tak selesa. Itu kulit kering. Kalau kombinasi dia mempunyai ciri-ciri lebih daripada satu jenis kulit yang saya sebutkan tadi. So boleh jadi dia kombinasi antara kering dan berminyak, normal dan kering. Dia kombinasi. So kawasan tertentu dia boleh ada sifat-sifat jenis kulit yang tertentu dan disebut bahawa kulit kombinasi ni antara yang paling sukar sekali untuk dijagalah sebab ada dua atau lebih sifat pada satu kawasan muka yang besar. Kalau dah kenal jenis kulit, lebih senang sebenarnya kalau nak pilih pencuci muka yang betul. Dan juga tambahan ya, maklumat tambahan, anda perlu baca label pada produk sebab orang yang buat produk itu dia dah ada mindset, dah ada tujuan dia nak buat untuk produk yang macam mana. Sebilangan besar pencuci muka dia memang ada menyatakan pada label dia jenis kulit yang mana dia buat produk itu untuk siapa, untuk jenis kulit apa. So kita kena bacalah label tu. So pencuci muka ni dia boleh ada formula yang berbeza yang juga ditulis pada label. Tapi juga bagus untuk kita tengoklah, kalau kita nampak video dia kita tengok tekstur dia, formula tu pun bagus juga. Jadi pastikan anda tengok rangkaian, tengok bahan, label kerana semua maklumat ini membantu anda untuk memilih cleanser dengan lebih baik. Hari ini saya nak perkenalkan 4 jenis pencuci muka di bawah jenama You Beauty. Ini jenama kecantikan antarabangsa. Dan mereka ni mempunyai falsafah yang tersendiri tau, iaitu Long Lasting Beauty. Dan You Beauty ni jenama yang committed untuk menyediakan kepada semua wanita akses kepada kecantikan dengan teknologi yang inovatif dan reka bentuk produk yang bergaya, yang cantik, yang sukalah kita nak tengok ya. Dan You Beauty juga mahu memberikan inspirasi kepada wanita bagi mengekalkan exquisite attitude dan blooming the everlasting beauty. So mari kita lihat 4 jenis pencuci muka daripada You Beauty.
So di depan saya ni ada empat jenis pencuci muka. Ha, empat jenis. Warna dia beza-beza tapi dia pencuci muka semuanya yang mempunyai bahan yang berkualiti seperti Moringa Seed Extract. Moringa Seed Extract ni dia adalah sifatnya antioksidan, bantu melembapkan kulit. Dan keempat-empat pencuci muka ni ada 5D Hyaluronic Acid, iaitu 5 jenis Hyaluronic Acid yang membantu memberikan penghidratan dan mengekalkan kulit yang lembap dari dalam sampai keluar, luar sampai ke dalam. Ah, macam tu. Okey, juga ada amino acid formula di dalam cleanser ini, yang mana ada 4 jenis asid amino yang membantu mengekalkan kesihatan dan juga kelembapan kulit. So, mari kita lihat produk ni satu persatu sebab tadi kita nak bincang tentang cara memilih cleanser yang jenis dia lain-lain tapi dalam rangkaian yang sama, kan? Jom. Ha, yang ini yang pertama, ini adalah high amino cont oil. Oil control facial wash lah. Pencuci muka yang ini diperkayakan dengan bahan yang bermanfaat dan boleh membersihkan liang pori, mengelupaskan kulit dengan lembut, maksudnya tanggalkan sel kulit mati ya. Menghilangkan minyak berlebihan pun boleh juga jadi kulit bila dah pakai jadi segar dan sihat. So di dalam pencuci muka ini ada oil control complex. Antaranya bahannya ada peppermint oil yang memberikan aroma yang menyegarkan. Di dalam ni ada juga salicylic acid ya, sejenis beta hydroxy acid, sangat membantu untuk membersihkan pori-pori dan mengelupaskan kulit dengan lembut. Di dalam ini juga ada glycolic acid yang ini membersihkan permukaan kulit punya sel kulit mati tu. Ada juga volcanic soil, membantu membuka pori-pori yang tersumbat, unclog the pore ya, membersihkan kekotoran dan juga menghilangkan minyak yang berlebihan. So kalau kita tengok senarai bahan ini, fungsinya, bahannya, kita faham yang ini memang untuk jenis kulit yang berminyak, yang ada masalah mild acne dan tekstur dia bagus tau. Tekstur dia jenis gel, very gentle foaming, tak menyebabkan kulit rasa tegang selepas kita cuci muka. Dan kerana ada hyaluronic acid tadi, 5D hyaluronic acid, kulit kekal lembap selepas menggunakannya. Very nice. Yang ini, ha, ini high amino watery. Dia macam watery, dia jadi watery. Ha, hydrating facial wash. Yang ini pencuci muka yang diperkayakan dengan bahan-bahan yang boleh membersihkan kulit. Ya, dia boleh mengekalkan kelembapan, dia boleh nurture the skin atau dalam bahasa Melayu kita panggil suburkan kulit lah. Jadi kulit tu jadi segar, licin dan juga sihat. So dalam ini ada hydrating complex. Di dalamnya ada aloe vera yang boleh melembapkan, menenangkan, soothing the skin. Ada seaweed. Ya, yang ini kaya dengan antioksidan, good for fighting radicals, free radicals ya. Ada juga honey extract, madu, boleh melembapkan dan juga menyihatkan kulit. So kalau kita tengok senarai bahannya, fungsinya, kita faham yang ini untuk kulit yang kering atau ada sifat-sifat dehydrated skin ya. Tekstur dia gel kind, liquid gel, sangat bantu membersihkan kulit. Tapi saya juga rasa yang ni boleh dipakai untuk kulit-kulit yang lain sebab dia hydrating cleanser. So if you want to have an extra cleanser, kalau ada jenis kulit macam saya berminyak, pakai untuk berminyak, tapi nak ada another one untuk digunakan semasa kulit saya agak kering, this will be a good option. Cleanser yang ini high amino glowing. Oh, sikit lagi dah macam glowy. Glowing, dia nak cakap glowing lah tu, tapi glowing. Brightening facial wash, brightening tau. So kalau kita tengok bila sebut brightening ni, sudah tentu dia ada efek ataupun kita panggil kesan untuk membersihkan sambil mencerahkan kulit. Dia boleh bantu cegah radikal bebas, because free radicals kalau terkena pada wajah kulit boleh jadi kusam ya. Menanggalkan sel kulit mati pun boleh. Jadi lepas pakai kulit kita memang segar, lebih cerah dan juga sihat. So dalamnya ada brightening complex di mana terkandung niacinamide. Niacinamide ni membantu mencegah perpindahan melanin. Jadi bila kita boleh cegah perpindahan melanin, kulit tu jadi lebih cerah dan juga mengawal sebum yang berlebihan ya, mengawal aktiviti sebum. Ada juga vitamin C di dalamnya yang boleh melindungi kulit dan juga boleh mencerahkan kulit. As we know, vitamin C memang untuk mencerahkan kulit. But another interesting extract adalah camellia extract. Di dalamnya camellia extract ni fungsinya untuk antioksidan. Sangat penting untuk kita lawan radikal bebas yang kita boleh dapat daripada persekitaran. Juga ada citric acid yang bantu tanggalkan sel kulit mati. So produk jenis ini kalau kita dengar ni kan, sebab nak brighten ini semua jenis kulit sebenarnya boleh pakai, tapi kulit berminyak sangat bagus pakai, normal boleh. Kulit yang ada kekusaman, toner tak sekata, if you are looking for very quick produk yang boleh bantu brighten back your skin ya, yeah, selepas seharian terdedah pada persekitaran, this will be your option. Ini adalah high
Amino Actet. Act tu acne lah tu. So this one is anti acne facial wash. Pencuci muka ni ada bahan untuk membersihkan pori-pori, mengurangkan minyak berlebihan, ya, dan juga boleh bantu mencegah dan mengawal, menyurutkan jerawat supaya kulit kita jadi segar, bersih dan lembut. Semua ini ada pada label dia tahu sebenarnya. Memang kena baca, ya. So this one contain anti acne complex. Di dalamnya ada salicylic acid, membantu membersihkan sehingga ke dalam liang pori-pori, mengelupaskan, menanggalkan clog pore, ya. Itu sangat bagus. Ada centella asiatica extract. This one very soothing, dia anti-inflammation dan juga antioxidant. Dan dalam ini juga ada tea tree oil yang ada kesan anti radang dan juga antimicrobial. Dia boleh lawan bakteria yang menjadi punca kepada jerawat. So produk ni kalau kita dengar memang jelas dan nyata, sesuai untuk kulit berminyak, sesuai untuk kulit kombinasi atau mana-mana kulit yang menghadapi masalah jerawat, ya, kerana bahan dia. Tekstur dia gel, ya, boleh mengurangkan masalah jerawat dengan baik, dengan perlahan-lahan dapat kurangkan minyak juga kerana bahan-bahan yang ada di dalamnya tadi. So if you are looking for cleanser that is gentle and also can help you with your acne problem, this will be your choice. Ha, begitulah tadi cara anda, yang cara yang anda perlu buat, mesti buat untuk anda periksa dan menilai pencuci muka supaya anda boleh cari something that works for your skin condition and also for your skin type. Anda kena beri perhatian juga, ya, kepada keadaan semasa kulit kerana boleh jadi anda memerlukan pencuci muka yang berbeza berdasarkan keadaan semasa kulit anda. So I'll show you how. Hope you can now choose the correct cleanser for your skin type and also your skin condition. See you. Jumpa lagi. Bye-bye. Ha. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata. Buat sekarang, ya. Subscribe channel saya. Like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Ada loceng tu yang cute-cute, loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.